Jika kalian mau mengambil belati ini dari tubuhku, maka kalian ambil belati ini ketika saya sedang menunaikan sholat 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa ma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita anturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, di antaranya beliau berkata, "Waju'ilat qurrata aini fi shalah." Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebahagiaanku, kesenanganku atau tempat mencari hiburan bagi diriku di dalam salat. Hadis ini lebih menarik lagi jika kita membaca seutuhnya sebagaimana yang tertera di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau kita membaca versi lengkap hadis ini, dimulai perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pernyataan, "Hubbiba ilayya min dunyakum salasun." Telah diberikan kepadaku kecintaan terhadap dunia kalian mengenai tiga hal. Yang pertama, Rasulullah menyebut An-Nisa. Rasulullah diberikan kecintaan untuk mencintai seorang perempuan. Yang kedua, At-Taibu. Rasulullah juga diberikan kecintaan oleh Allah untuk menyenangi bau wangi-wangian. Dan yang terakhir, Rasulullah di dalam hadis itu mengatakan, Waju'ilat qurrata aini fi shalah. Dan Allah telah menjadikan tempat hiburanku di dalam sholat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam awal pernyataan Rasul di dalam hadis tadi, beliau mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum, telah diberikan kecintaan kepada dunia kalian. Kita bisa pahami perempuan itu bagian daripada dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, telah dihiasi pandangan bagi manusia itu untuk mencintai lawan jenis. Laki-laki mencintai perempuan dan perempuan mencintai laki-laki. Begitu juga wataibu, mencintai bau wangi-wangian, menyenangi hal-hal yang wangi. Itu juga masih dapat kita pahami kalau itu digolongkan oleh Rasulullah bagian dari hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi kemudian menarik di penghujung hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan waju'ilat qurrata aini fi shalah. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan salat itu sebagai tempat mencari hiburan. Jadi seolah-olah ada fungsi alternatif dari ibadah salat yang tidak hanya sebagai sarana untuk kita mengabdikan diri kepada Allah, bukan hanya sarana ibadah formal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun kalau kita merujuk ke dalam hadis tadi, seolah-olah tempat entertain atau mencari hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam salat. Nah, sampai batas ini mungkin ini adalah retorika Rasulullah semata. Saya waktu membaca hadis ini sempat menganggap ini mungkin retorika Rasulullah semata. Bagaimana mungkin ibadah sholat yang fungsi utamanya itu adalah ibadah ritual formal kepada Allah, tetapi dijadikan sebagai tempat mencari hiburan. Seperti kita lah, kalau kita lagi ada tekanan, lagi stres, biasanya kita mencari hiburan, nonton televisi, nonton film, atau pergi ke tepi pantai. Tapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Rasul. Beliau mencari hiburannya di dalam sholat. Jadi seperti ada fungsi alternatif di dalam sholat itu. Maka nanti kalau kita membaca kitab Zadul Ma'ad karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dijelaskan dengan terang benderang bagaimana ternyata apa yang disabdakan oleh Rasul itu bukan hanya sebatas retorika, tetapi memang beliau implementasikan di dalam kehidupan beliau sehari-hari.
Diceritakan di dalam kitab Zadul Ma'ad, pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah yang sangat pelik di dalam hidupnya. Kita tahu bersama Rasulullah itu bukan hanya seorang nabi. Beliau juga seorang kepala negara dan seorang kepala pemerintah, seorang jenderal, seorang yang memutuskan perkara di tengah masyarakatnya, seorang tokoh masyarakat, tokoh budaya. Semua permasalahan para sahabat ketika itu dipulangkan kepada Rasul. Maka diceritakan di dalam kitab Zadul Ma'ad, Rasulullah idza taraddada fil amri, jika beliau bingung untuk memutuskan suatu masalah atau menghadapi masalah hidup yang penuh dengan tekanan, biasanya beliau cari Bilal bin Rabah. Beliau cari Bilal bin Rabah atau bertanya kepada para sahabat untuk didatangkan Bilal bin Rabah ke hadapannya. Nah, Bilal bin Rabah ketika bertemu dengan Rasulullah bertanya, "Ya Rasul, untuk apa engkau memanggilku? Bukankah ini bukan waktunya sholat?" Jadi Rasulullah terkadang memanggil Bilal bin Rabah itu di luar jadwal sholat lima waktu. Belum masuk waktu sholat duhur, belum masuk waktu sholat asar, atau sholat maghrib, isya, dan subuh. Tapi Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah, sehingga wajar Bilal bertanya kepada Rasul, "Apa kepentingan untuk memanggilku?" Yang menarik, Rasulullah kemudian berkata kepada Bilal, "Ya Bilal arihna, ya Bilal arihna, ya Bilal arihna. Bilal, istirahatkanlah saya, istirahatkanlah saya, istirahatkanlah saya." Tentu yang dimaksud dengan kata arihna di dalam hadis ini bukanlah diminta kepada Bilal untuk mencari kasur sehingga Rasulullah bisa berbaring di atasnya. Yang dimaksud dengan kata arihna di sini adalah Rasul meminta kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan, walaupun itu di luar sholat lima waktu. Padahal kita tahu di dalam fikih azan itu adalah instrumen panggil untuk menunaikan sholat wajib lima waktu saja. Di luar sholat lima waktu tidak boleh dipakai instrumen panggilnya dengan azan. Dalam sholat tarawih kita menggunakan as-salatu tarawih, atau dalam sholat witir kita menggunakan as-salatu witir. Ya rahimakumullah, dalam sholat jenazah sholatu alal hadal mait, atau as-salatul jenazah ya rahimakumullah, dan seterusnya. Tetapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan agar apa? Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menunaikan salat dua rakaat sebagai tempat beliau mencari hiburan dari tekanan-tekanan hidup yang selama ini beliau hadapi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya satu kisah. Kalau kita baca di dalam kitab Zadul Ma'ad, banyak kisah-kisah yang lain diceritakan di dalam kitab itu bagaimana Rasulullah sangat menikmati setiap detik sholat yang beliau kerjakan. Kisah yang paling masyur ketika Rasulullah sanggup berlama-lama dan sangat betah mengerjakan sholat tarawihnya atau sholat lailnya sampai-sampai bengkak kaki beliau. Istri Rasulullah Sayyidah Aisyah enggak tegaan melihat itu, kemudian bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bukankah dosa-dosamu, baik dosa yang sudah engkau lakukan maupun dosa yang belum engkau lakukan, sudah diampunkan oleh Allah?" Rasulullah menjawab enteng protes kecil dari Sayyidah Aisyah itu dengan berkata, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa saya tidak mau menjadi seorang hamba yang bersyukur? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sampai batas ini saya menduga mungkin sholat sebagai tempat cari hiburan hanya berlaku bagi Rasul. Tetapi itu dibantah oleh pernyataan Rasul sendiri. Dalam sebuah hadis Tirmizi, Rasulullah sempat berkata, "Innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin." Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan suatu perintah, suatu syariat kepada seorang mukmin sama sebagaimana berlakunya syariat kepada seorang rasul. Maka wajar setelah salat dua rakaat pada saat itu Rasulullah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, as-shalah, salat ini wahai Bilal, rahatul lil mukmin, bukan hanya ibadah formal kepada Allah sebagaimana yang ada di dalam rukun Islam. Tetapi lebih jauh daripada itu, sholat juga sebagai tempat cari istirahat, tempat cari hiburan, tempat mencari kebahagiaan bagi kaum mukmin." Nah, disinilah nanti saya berusaha mencari bagaimana kisah para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh menikmati setiap detik pelaksanaan ibadah sholat yang mereka kerjakan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita beralih dan membaca kitab lain, salah satunya berjudul Kitab Tabaqatul Asfiya karangan Abu Nu'aim Al-Isfahani. Diceritakan di dalam kitab itu bagaimana para sahabat, para tabi'in, tabi' tabi'in dan seterusnya sangat menikmati pelaksanaan sholat yang mereka kerjakan. Kita mulai dengan kisah sahabat. Kita tahu Umar bin Khattab di akhir hayatnya, beliau itu dibacok dari belakang oleh seorang laki-laki non-muslim. Dibacok dari belakang.
Dan karena laki-laki ini adalah orang Persia, maka di dalam kitab Tabaqatul Asbiya diceritakan senjata yang digunakan itu belati Persia. Belati Persia itu lebih kurang bentuknya, ujungnya itu seperti mata pancing. Jadi kalau sudah ditusuk, kalau mau dicabut itu sakitnya luar biasa. Maka Umar bin Khattab setelah sholat bertanya kepada para sahabat, jika kalian mau mengambil belati ini dari tubuhku, maka kalian ambil belati ini ketika saya sedang menunaikan sholat dua rakaat. Dan benar saja kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Tabaqatul Asfiya, ketika Umar bin Khattab mengerjakan sholat dua rakaat dan belati itu dicabut dari tubuh Umar, sama sekali Umar bin Khattab tidak merasakan kesakitan. Bagaimana beliau benar-benar menjadikan sholat itu sebagai sarana cari hiburan, bukan hanya sebatas ritual ibadah formal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau bertanya kepada para sahabat, siapa tadi yang membacokku? Kemudian para sahabat mengatakan, tadi seorang laki-laki yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang laki-laki yang beragama Majusi atau beragama penyembah api atau Zoroaster. Nah, menarik, kemudian di dalam kitab Tabaqatul Asfiya diceritakan pada saat itu pula Umar bin Khattab berdoa kepada Allah. Doanya itu berbunyi, alhamdulillahilladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam tasjud laka sajadatan tuhajuni biha yaumal qiyamah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan musibahku ini di tangan seorang laki-laki yang tidak pernah sekalipun sujud sembah kepadamu walau sekali saja, yang boleh jadi dengan sujud sembah itu dia nanti akan menghujahku kelak di hari kiamat. Jadi Umar bin Khattab khawatir seandainya yang membacok beliau tadi adalah orang yang pernah sujud kepada Allah walaupun sekali sujud saja, boleh jadi nanti dia akan benar dengan hujahnya di depan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya Umar ternyata. Bagaimana kata Rasulullah, as-salatu rahatul mu'min, benar-benar mendapatkan fungsinya di dalam diri para sahabat, fungsinya di dalam diri para tabi'in. Diceritakan juga di dalam kitab Tabaqatul Asfiya, seorang tabi'in yang bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu putranya Husain. Husain itu adalah putranya Imam Ali bin Abi Thalib, hasil pernikahannya dengan putri Rasul yang bernama Fatimah Az-Zahra. Nanti kelak mereka punya cucu yang bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini seorang yang super sibuk di dalam kehidupannya. Karena selain seorang pemimpin, beliau menjadi muhafid atau gubernur di daerah Basra atau Kufah. Beliau juga seorang pedagang sukses dan beliau juga seorang ulama. Jadi hampir dengan tiga profesi itu tidak punya waktu yang tersisa untuk beliau punya waktu sedikit luang mengerjakan sholat lebih, terutama di malam-malam bulan Ramadan. Maka setiap kali di bulan Ramadan itu beliau punya peluang waktu untuk mengerjakan sholat, beliau segera lari dari pekerjaannya, datang ke masjid. Pada mulanya itu niatnya hanya ingin mengerjakan sholat tarawih dua rakaat saja. Maka nanti kenapa di dalam sebagian kitab fikih sholat tarawih itu dikatakan tanpa rakaat sebenarnya? Karena ada di antara para salafus soleh yang sholat tarawihnya dua rakaat, ada di antara mereka 8 rakaat, ada yang sholatnya 36 rakaat, di dalam mazhab maliki 36 rakaat, ada yang sampai 100 rakaat seperti yang dikerjakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tapi bukan itu yang menariknya. Setiap sekali beliau selesai melaksanakan sholat tarawih dua rakaat dan beliau ingin meninggalkan masjid untuk kembali bekerja dalam aktivitas beliau, ketika itu pula muncul tiba-tiba perasaan syukur kepada Allah karena beliau telah berhasil mengerjakan sholat tarawih dua rakaat. Sebagai tanda syukur, kemudian beliau sholat dua rakaat lagi sebagai tanda syukur karena Allah telah memberikan beliau peluang waktu untuk mengerjakan sholat tarawih dua rakaat. Maka beliau menyambung sholat tarawih menjadi dua rakaat lagi sehingga menjadi empat rakaat seluruhnya. Selesai sholat tarawih empat rakaat, mau meninggalkan masjid, lagi-lagi muncul tanda syukur itu di dalam diri beliau. Sehingga sebagai tanda syukur, kembali beliau sambung lagi sholat tarawihnya, tambah dua rakaat lagi sehingga menjadi enam rakaat. Seperti itu terus, seperti itu terus, seperti itu terus, sehingga hampir setiap malam di bulan suci Ramadan beliau mengerjakan sholat tarawih sebanyak 1000 rakaat. Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah disebutkan beliau asyukru fil bidayah wal mahabbatu fil nihayah, memulai sholat tarawihnya sebagai tanda syukur kepada Allah dan mengakhiri sholat tarawihnya sebagai kecintaan, tanda cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini menandakan apa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana para salafus saleh sangat menikmati dan benar-benar mengimplementasikan apa yang dikatakan oleh Rasul, as-salatu rahatul mukmin. Salat itu bukan hanya sarana ibadah formal semata, tetapi memang tempat mencari hiburan bagi kaum muslimin. Jadi ketika Imam Ali mengalami penat di dalam aktivitas kehariannya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang ulama yang menjadi panutan para umatnya, maka beliau cari hiburannya ya tadi di dalam mengerjakan ibadah sholat. Bahkan nanti di dalam kitab Risalah Kusyairiyah diceritakan ada seorang wali yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau itu ketika dipersilahkan masuk ke dalam surga oleh Allah, nanyanya apa kepada Allah? Ya Allah, apakah di dalam surga itu ada sholat apa enggak? Kalau tidak ada sholat, saya enggak mau masuk ke dalam surga. Saking menikmati bagaimana pelaksanaan ibadah sholat itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terlepas benar atau tidak benar cerita tadi, tapi apa kepentingan kita terhadap cerita-cerita tadi? Apa pentingnya cerita-cerita tadi kepada diri kita? Cerita-cerita tadi menunjukkan bahwasanya ibadah sholat itu begitu fungsional di dalam diri orang-orang tertentu, tetapi tidak fungsional di dalam diri-diri orang yang lain. Mungkin kita mengerjakan sholat ya hanya sekedar menjatuhkan kewajiban. Ya kita mengerjakan sholat hanya formalitas ibadah belaka. Tetapi bagi orang-orang tertentu, sholat itu memang sebagai tempat mencari sarana hiburan bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagi diri mereka. Maka nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mewasiatkan kepada kita, as-sajadatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Nanti suatu saat kelak ketika dunia ini kacau balau, yu'tamanu fiha al-kha'in, orang-orang khianat diberikan amanah, wa yukhawwinu fiha al-amin, sedangkan orang-orang yang amanah dikhianati, wa yukadzibu fiha as-sadiq, orang-orang yang jujur didustakan, wa yusaddiqu fiha al-kadzib, dan orang-orang yang dusta dibenarkan. Pada saat itu kata Rasulullah, yakinlah, as-sajadatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha, salat satu kali sujud saja lebih baik dibandingkan dunia dengan segala isinya. Rasulullah tidak mengajarkan apatisme kepada kita, tetapi dengan sholat itulah kita menumbuhkan ketajaman spiritual, ketajaman insting, sehingga kita benar-benar bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana-mana orang yang benar-benar memperjuangkan ajaran agama Allah dan orang yang mana pura-pura memperjuangkan agama Allah. Kenapa? Karena di akhir kiamat kelak kata Rasulullah, sayati ala nas sa'atil khada'at, akan datang kepada manusia suatu zaman yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan hoaks, penuh dengan berita bohong. Yu'tamanu fihal kho'in, orang-orang khianat diberikan amanah. Wa yukhawwinu fihal amin, orang-orang yang mengamalkan amanah dikhianati. Wa yukadzibu fihal shadiq, orang-orang yang jujur didustakan. Wa yusaddiqu fihal al-kadzib, dan orang-orang yang dusta dibenarkan omongannya. Nah pada saat itu amanah Rasulullah, as-sajadatul wahidatu khairu minad dunya wa ma fiha, sujud sekali saja kepada Allah lebih baik dibandingkan dunia dengan segala isinya. Bapak ibu sekarang coba nonton televisi, pasti naik darah kita. Coba lihat media sosial, pasti naik gula kita atau naik emosi kita. Tetapi ketika kita sujud sembah kepada Allah, karena di dalam sholat itu kita diwajibkan membaca al-jazabat al-ilahiyah. Al-jazabat ilahiyah itu magnet spiritual Allah yang ada di dalam sholat, dan itu adalah surah Al-Fatihah. Apapun sholatnya, apapun bacaan sholat kita, apapun jenis sholat kita, sebanyak apapun bacaan sholat kita, ujung-ujungnya kita kembali harus membaca Al-Fatihah. Rakaat pertama kita khatam surah Al-Baqarah, masuk rakaat kedua kita wajib kembali membaca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah itu ada sepotong ayat yang kita mengakui kesesatan diri kita. Siapapun kita orang Islam masih sesat dianggap oleh Allah, maka kita diwajibkan membaca sepotong ayat dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang benar. Ya Allah, tolong berikan kami instrumen agama, instrumen spiritual, sehingga kami mampu dengan tajam membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang dusta. Semoga di akhir dari bulan Ramadan ini kita mampu menemukan makna sejati daripada ibadah sholat, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Rasul, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh sahabat tabi'in dan para tabi' tabi'in. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata. Wallahu muwaffiqil aqwamit thariq, wa nasru minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar.
akhirat ile tanyo bena amai tanyo bena.